satu persatu. Untuk bantuan sampai saat ini yang sudah masuk sekitar 20 ton. Sampai pukul 17 tadi 20 ton. Kemudian sekarang datang rombongan dari Samarinda. Bantuan kalau yang kita akumulasi bantuan dari Pemprov Kaltim ini ada 16 truk. Ada 16 truk. Kita dikirim ke sini karena rasa kemanusiaan, rasa antusias sesama manusia yang akan membantu. Dari pihak Lanal Balikpapan membuka posko bantuan kemanusiaan, kemudian menginformasikan kepada Koarmada 2 di Surabaya. Koarmada 2 memerintahkan kita untuk mengambil bantuan, bahan bantuan sosial yang ada di Balikpapan ini. Jadi komandan, kalau boleh tahu nantinya kapan akan diberangkatkan kapal ini untuk menuju ke Mamuju? Untuk diberangkatkan saya berharap secepat mungkin, karena semua barang-barang ini, kebutuhan-kebutuhan ini sudah ditunggu masyarakat di Mamuju. Begitu barang ini masuk, kapal siap tolak. Tetapi kita juga menyesuaikan situasi di Mamuju, karena banyak juga KRI yang mengirim bantuan. Daripada krodit di sana, kemungkinan besok sore atau siang kita baru berangkat ke Mamuju. Untuk estimasinya kapan tiba di Mamuju? Estimasi sampai di Mamuju perjalanan lintas laut 20 jam. Jadi kalau kita berangkat sore, kemungkinan siang sudah nyampe di Mamuju, Sabtu siang. Bantuan ini yang paling banyak apa sih? Yang paling banyak dari bantuan? Yang paling banyak pertama adalah sembako, beras, telur, minyak goreng, itu yang paling banyak, sama kebutuhan perlengkapan bayi, susu, kemudian popok, pempes dan sebagainya. Ada membawa relawan nggak nanti di kapal? Untuk relawan, sementara untuk yang dari sipil belum ada. Tapi yang sudah tercatat di kami ada 10 dari Polri sama 1 dari Paramita Foundation. Kalau personil KRI sendiri berapa banyak? Untuk personil KRI yang ikut layar sekarang untuk KRI Teluk Ende 94 personil. Siap. Kepada seluruh rekan media, kami dari Paramita Foundation bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan unsur Polri dalam misi kemanusiaan di Sulawesi Barat. Gempa bumi yang terjadi di Mamuju dan Majene pada khususnya 15 Januari 2021. Secara nasional, Balikpapan telah ditunjuk sebagai titik logistik melalui jalur laut. Oleh karenanya, kami dari Majelis Pandita Buddha Maitra Indonesia, Paramita Foundation, juga telah menerima amanah ini secara nasional, sehingga pada kesempatan malam hari ini, kita bisa menyerahkan melalui Komandan KRI Teluk Ende 517. Kami terus memberikan apresiasi, penghargaan, dan ucapan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan unsur kepolisian yang telah bersama-sama secara tulus mendukung upaya kemanusiaan ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui, di tengah-tengah suasana sulitnya kita menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bangsa Indonesia masih kembali harus menerima berbagai ujian, tidak hanya gempa bumi, banjir di Kalimantan Selatan, maupun erupsi Gunung Merapi. Tentu Paramita Foundation juga terus berkomitmen untuk memberikan dukungan dan bantuan, termasuk nanti pada hari Selasa akan kami berangkatkan lagi melalui Balikpapan dengan KRI Teluk Hading menuju ke Kalimantan Selatan. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini, dan sekali lagi kami juga menyampaikan apresiasi kepada teman-teman media dan Paramita Foundation, mendoakan teman-teman media juga, kru KRI Teluk Ende, keluarga besar TNI Angkatan Laut, unsur kepolisian dan TNI Angkatan Darat, semua selalu sehat walafiat, terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seluruh tugas kekaryaan kita ini sesuai dengan fungsi dan
bidang kita masing-masing dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Selain barang-barang, apa ada dana tunai juga? Tidak ada, Pak. Jadi sejauh ini Paramita Foundation memang diamanahkan untuk memberikan dukungan dalam bentuk bahan pokok. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan Komandan KRI, kami juga bawa 348 box Pampers, ya, lebih daripada 2.000 sak beras, bahkan 1.700 dos air mineral yang sangat diperlukan oleh masyarakat di sana. Jadi kami memang mendistribusikan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan yang ada di Mamuju dan Majene. Izin, nama lengkap Pandita Hendri Suito, Paramita Foundation. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.